Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga pada saat ini kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali, kita buka taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita halaman 15. Halaman 15 alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala ba'dul ulama. Sungguh sebagian ulama berkata. Jadi sebagian ulama berkata, inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mansukhun, dihapus, dimansukh atau dihapus, biqaulihi, dengan firman Allah yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Jadi sebagian ulama ada yang berkata bahwa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu sudah dihapus dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sekuat tenaga kalian. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang berkata al ayatus saniyatu, ayat yang kedua berarti fattaqullaha mastata'tum mubayyinatun, menjelaskan
lil muradi, terhadap maksud, minal ayatil ula, dari ayat yang pertama. Jadi sebagian ulama ada yang berkata ayat fattaqullaha mastata'tum adalah menjelaskan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah semampu kalian atau sekuat tenaga kalian. La nasikhatun laha, bukan menghapus ayat itu. Jadi ayat itu tidak dihapus tetapi dijelaskan. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan penjelasan yang pertemuan terdahulu, bahwa manusia itu tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena saking besarnya hak Allah kepada manusia, saking tingginya, saking mulianya Allah di hadapan manusia, sehingga manusia tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan itu dijelaskan oleh hadis Rasul yang kemarin, dan juga dijelaskan oleh riwayat bahwa malaikat pun yang taat kepada Allah tidak bisa haqqatu qatin, tidak bisa taat sebenar-benarnya taat pada Allah. Jadi yang dimaksud dengan haqqatu qatin adalah mastata'tum, sekuat tenaga kalian, sekuat kemampuan kita, berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita renungkan hadirin sekalian, kita ini ciptaan Allah. Tangan yang memberi Allah, mata yang memberi Allah, tubuh kita yang memberi Allah. Lalu kita ibadah kepada Allah, ibadah, niat untuk ibadah, Allah yang menggerakkan. Kemudian kita bisa ibadah, Allah yang bisa memampukan kita untuk ibadah. Jadi semuanya dari Allah. Jadi kita ini gak modal. Jadi kalau kita gak modal, berarti bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah hal yang tidak mungkin, karena segala sesuatu itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan, panca indera yang cukup, jasmani yang lengkap, lalu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya dengan uang kita bersedekah, bersyukurnya dengan tubuh kita beribadah kepada Allah. Uangnya untuk bersedekah dari Allah. Kemudian kita bisa beribadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa bersyukur, bisa bersyukurnya Allah yang menganugerahkan. Jadi orang yang bersyukur itu akan bahagia. Bahagianya Allah yang memberikan. Jadi semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukurnya juga anugerah Allah. Nah kita bisa bersyukur, disyukuri lagi dengan sudah gak bisa hadirin sekalian. Berarti ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu adalah hal yang tidak mungkin, karena besarnya anugerah Allah kepada kita, karena besarnya keagungan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi maksud ittaqullaha haqqa tuqatih adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sekuat tenaga kalian. Jadi sekuat tenaga kita bertakwa kepada Allah. Nah maka inilah penjelasan dari bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jadi sekuat tenaga kita, bukan asal-asalan hadirin sekalian. Ada orang yang bilang kalau semampunya, kemudian wah saya ini mampu, ini enggak, ini mampu, ini enggak. Nah bukan begitu hadirin sekalian. Semampu kita maksudnya sekuat tenaga kita, kita curahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah maksud daripada ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahaza, dan ini adalah huwassawab. Wahaza huwassawab, inilah pendapat yang benar. Maksudnya pendapat yang kedua ini, bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih dijelaskan, bukan dihapus
oleh fattaqullaha mastata'tum hadza huwa shawab. Inilah pendapat yang benar insyaallah taala, insyaallah taala. Fa innallaha taala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa taala, walahul hamdu, dan segala puji itu miliknya. La yukallafu, la yukallifu, tidak membebani nafsan kepada seorang pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Misalkan di antara kita ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat, maka ketahuilah hadirin sekalian, penyakit yang berat itu masih dalam jangkauan orang tersebut untuk menanganinya, hadirin sekalian. Misalkan kita diuji oleh musibah yang besar, diuji dengan ketidakmampuan, diuji dengan ketidakberdayaan, semua ujian-ujian Allah itu sesuai dengan kemampuan orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi Allah tidak akan pernah membebani siapapun manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya, hadirin sekalian. Jadi ujian-ujian yang menimpa kita, misalkan ada, entah itu sakit, entah itu kekurangan makanan, entah itu kebakaran, entah itu musibah-musibah lainnya, semua itu dalam batasan kemampuan manusia untuk mengendalikannya, hadirin sekalian. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, begitu juga dengan perintah Allah. Yang Allah perintahkan pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak pernah Allah membebani perintah yang berat, yang melebihi batas kemampuan manusia, itu tidak pernah. Berarti kalau ada ittaqullah haqqa tuqatih, itu tidak mungkin. Maka harus ada tafsir, harus ada penjelasan, yaitu mastata'tum, semampu kalian. Berarti bertakwa kepada Allah sekuat tenaga kita, itulah haqqa tuqatih, hadirin sekalian. Itulah penjelasan haqqa tuqatih, yaitu sebenar-benarnya takwa. Berarti perintah Allah itu dalam batas kemampuan kita. Enggak ada perintah Allah yang melebihi batas kemampuan kita, itu tidak ada. Salat kita mampu, puasa kita mampu, semua sudah diukur oleh Allah sesuai kemampuan manusia. Nah, begitu juga larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah itu kalau manusia itu mau, semuanya dalam batas kemampuan manusia untuk menghindarinya, hadirin sekalian. Karena Allah tidak membebani apapun kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, hadirin sekalian. Jadi apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kesanggupan kita dan juga merupakan kebutuhan kita. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa Allah memerintahkan sholat? Karena manusia butuh sholat. Mengapa Allah memerintahkan puasa? Karena manusia butuh puasa. Semua perintah Allah kebutuhan manusia, bermanfaat buat manusia. Semua larangan Allah berbahaya buat manusia, bukan berbahaya buat Allah, dan tidak merugikan Allah, hadirin sekalian. Jadi ketika ada larangan berzina, memang zina bahaya buat manusia di dunia maupun di akhirat. Larangan minum minuman keras, minuman keras itu bahaya buat manusia dunia dan akhirat. Dan seluruh larangan-larangan Allah berbahaya buat manusia, hadirin sekalian. Wa in kana lahu, walaupun Allah mempunyai zalika, kekuatan. Kekuatan itu maksudnya Allah itu mampu, kalau mau merintah seenaknya itu mampu, hadirin sekalian. Karena segala sesuatu dalam genggaman Allah. Meskipun Allah memerintahkan apa saja itu bisa, tetapi tetap yang dilaksanakan adalah perintah sesuai dengan kesanggupan manusia. Lau aradahu
jika Allah menghendaki, wa amara bihi, dan Allah memerintahkannya. Jadi kalau Allah mau, Allah bisa saja memerintahkan apa saja. Allah mau memerintahkan apa saja itu terserah Allah. Tetapi yang diperintahkan selalu sesuai dengan kemampuan manusia, meskipun bisa saja Allah memerintahkan yang di luar kemampuan manusia, tetapi itu tidak dilaksanakan, hadirin sekalian. Li'anna lahu, karena milik Allah. Ayyaf ala fi mulkihi, melakukan apa-apa yang di dalam kekuasaannya. Wasultonihi dan kekuasaannya, mayasya'u, sekehendaknya. Jadi Allah mampu kalau ingin memerintah apa saja, tetapi Allah tetap meringankan manusia. Artinya perintah Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Walakinnahu, tetapi Allah subhanahu, maha suci Allah, qad khaffafa, telah meringankan, wa yassara, dan telah memudahkan. Jadi perintah-perintah Allah ini mudah kalau mau melaksanakan. Tapi kalau orang itu durhaka, orang itu malas, semudah apapun gak mungkin dikerjakan, hadirin sekalian. Jadi kalau kita mau taat pada Allah, ternyata taat itu mudah, tidak terlalu berat-berat amat, hadirin sekalian. Jadi perintah Allah itu mudah dan ringan, hadirin sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu, Allah menginginkan, ayyukhaffifa ankum, memudahkan kalian. Jadi Allah ingin kita ini melakukan ibadah itu mudah, perintah-perintah Allah itu mudah. Wa khuliqal insana dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dha'ifa, dalam keadaan lemah. Jadi Allah tahu manusia ini lemah, sehingga yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan manusia. Ujian yang diberikan sesuai kemampuan manusia. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kesukaran untuk kalian. Jadi Allah tidak menghendaki kesukaran untuk kita semua. Allah menghendaki kemudahan, hadirin sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian kita mungkin ada yang berpikir, sholat kan berat, puasa kan berat, haji kan berat, mungkin kita seperti itu. Meninggalkan perjudian itu kan hal yang berat, mungkin ada yang berpikir seperti itu, hadirin sekalian. Ketahuilah bahwa tujuan kita adalah bahagia. Bahagia itu harus diperjuangkan. Bahagia itu dunia dan akhirat, yaitu surganya Allah. Surga itu mala ainun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khotoro ala qalbil bashar, belum pernah terlintas dalam hati wujud yang sebenarnya. Jadi kalau kita mikir, wah surga jangan-jangan kayak dunia fantasi, lebih indah dari Dufan. Wah jangan-jangan kayak Ancol, jangan-jangan kayak Raja Ampat, lebih indah. Lebih indah dari yang kita pikirkan, dari yang manusia pikirkan. Yang mau digapai itu sesuatu.